Waduh, ketiban apes gigi nih kita Mirzani, patah jadi ompong. Nikita Mirzani dan Billy Saputra adalah sosok sahabat layaknya saudara, tetapi seperti yang pernah disampaikan oleh Fitri Salaputeru, keduanya selalu berseteru seperti anjing dan kucing. Tetapi setelah keduanya berantem, mereka akan akur kembali. Hingga Billy pun menyamakan Nikita Mirzani dengan sosok kakaknya, almarhum Olga Saputra. Nggak jelas loh, Nikita nggak jelas. Tapi yang paling menarik adalah momen Nikita Mirzani yang tidak pede alias tak percaya diri menghadap kamera. Kenapa? Tak seperti biasanya. Usut punya usut, ternyata wanita kontroversial ini giginya patah. Ompong kali ya. Hal ini terekam jelas dalam unggahan Billy Saputra di Instastory pribadinya. Nikita Mirzani terlihat dengan baju serba hitam berjalan santai dengan caption, "Udah dikasih hadiah masih aja marah-marah tuh." Akibatnya giginya lo patah kan Nikita Mirzani 17. Tulis Billy Saputra menyertai unggahannya tersebut. Tak jelas apa penyebab gigi patah Nikita Mirzani tersebut. Namun di beberapa unggahan pribadinya nampak Nikita Mirzani tak percaya diri seperti biasa. Buat kalian semua jangan lupa tanggal 16 Desember jam 10 pagi Senin sampai. Saat berbicara mulutnya selalu ditutup dengan tangan. Syok. Ini masih yang sabar ya. Temporary. Besok yang permanen. Thank you dokter. Bagaimana mood kalian guys? Nikita yang biasa pede banget di depan kamera, walaupun dia harus marah-marah, keciduk ciut, dan lucu banget kan? Kira-kira apa yang membuat gigi Nikita patah? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.